Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo warga Nameless. Kembali lagi di channel Fikri Halu. Gua login lagi, tadi gua abis record kan udah gua upload teman-teman ya. Nih gua login lagi dan akhirnya kita masuk update-nya EA teman-teman. Itu ada Obrigado Pele dan ada lagi satu lagi ini teman-teman, Pematah Hati. Selamat menyaksikan. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same as they were a year ago. Oke, teman-teman, saatnya kita klaim dulu. Kita udah masuk ke game kita. Kita klaim dulu, teman-teman ya. Kita klaim, habis itu kita bakal cek-cek kita masuk. Teman-teman, itu bakal ada nggak sih PL-nya itu gratis atau enggak? Gue penasaran juga. Terus yang kedua, gue bilang teman-teman mungkin ini bakal upload sekitar pagi, kalau nggak jam 5, 6 atau nggak jam 7 pagi. Oke, soalnya gue baru kan upload juga tadi. Oke, dan sekarang kita masuk ini. Oh, ini beda sih, nggak gratis sih teman-teman, nggak gratis. Obrigado Pele itu, ini Totti sama Obrigado Pele beda sih. Ini khusus banget untuk eventnya. Oh, benar teman-teman. Gua tadi yang artinya gue bilang tadi kan ngebug kan tadi. Artinya gue masih bisa main teman-teman di sini. Ya, konten gue teman-teman bisa lihat konten gue sebelumnya. Gue masih bisa main di sini dan iklannya gue bisa tontonin lagi dua kali. Lumayan banget buat event Totti gue dan lumayan juga buat gue ntar. Exchange-nya di sini. Hah, mana pertukarannya, coy? Mana pertukarannya, coy? Belum ada. Di sini lumayan, ntar gua ngambil pemain Totti-nya. Oke, dan sini enggak ada update-updatean apa-apa sih. Enggak ada. Mungkin pertukaran Totti enggak ada di sini, coy. Tuh jalur hadiah kita udah lihat, teman-teman. Oh, ini ada nih, teman-teman. Ini ada nih pertukaran hadiah. Pertukaran hadiah nih sini kita cek di exchange-nya di luar, berarti bukan di game Totti. Oh, pemain patah hati teman-teman, seperti biasa teman-teman, dari dulu kan seperti ini kan pemain patah hati ini. Oke, terus pemain patah hatinya kita dapat siapa? Nggak ada, cuy, mana pemainnya, anjir. Oh, cuma dapat pemain transfer latihan teman-teman, pemain transfer latihan di sini. Lu cuma dapat transfer latihan sama semuanya di sini, pertukaran pemata hati. Saya kirain ini bakal dapat player, cuy. Dapat player, teman-teman ya. Gua udah kira dapat player, tapi ya enggak apa-apalah. Oke, ini kalau teman-teman punya pemain yang enggak kepake kan bisa buang-buang, bisa dibuang ke sini sih, teman-teman. Bisa dibuang ke sini. Lumayan lah dapat poin transfer juga, teman-teman. Di sini. Ya tahu pemain yang gak bisa dijual dipakai di sini, dan di sini exchange-nya di sini teman-teman, pemain Totti udah kedaluarsanya 4 hari dan di sini astaga, ternyata offernya itu 100. Anjir, itu butuh 8 player, coy. Butuh 8 player, coy, di sini. Dan gue cuma satu, anjir. Satu, dan di sini offer player-nya hampir semuanya 8 player, teman-teman. 8 player, teman-teman. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Semuanya dapat 8 player teman-teman ya, artinya teman-teman butuh nggak kayak exchange biasanya kita exchange yang 99 kan 4 player kan, sini butuh 8 player teman-teman, 8 pemain. Ya siap-siap aja, kalau yang punya jangan dijual sih, kalau yang mau jual pengen dapat koin juga lumayan juga dijual tuh, dapat pemain berapa duit tuh, misalnya 8 kan ada yang beli 10, anggaplah satu player itu anggap aja misalnya 4 juta kali 10 aja udah 40 juta, lumayan banget itu. Oke, sekarang kita masuk ke Obrigado Pele nih, gue penasaran banget nih yang Pele ini. Oke, kita masuk ini Obrigado Pele. Obrigado Pele ini kita dapat, artinya nggak gratis teman-teman, soalnya dia masuk di sini. Apakah ini sesuatu icon kayak kemarin apa enggak sih teman-teman ya, kayak waktu kita mendapatkan Torres. Bener, ini berakhir dalam 14 hari cuy, ini berakhir dalam 14 hari teman-teman nih. Oke, dan ini dia bilang dicintai di negara asalnya Brazil dan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Pele adalah salah satu pesepak bola terhebat sepanjang masa. 6 kejuaraan Brazil, 3 FIFA World Cup, UEFA Piala Dunia dan 767 gol kompetitif dalam karir selama 21 tahun mengukuhkan statusnya sebagai raja beautiful game. Ini kita mainin di sini semuanya. Oke, dan sini ada syarat-syaratnya enggak? Takutnya kita harus dapetin apa gitu teman-teman. Oke, gue cek nggak ada acara-acaranya teman-teman ya, nggak ada acara-acaranya yang kayaknya misalnya kita harus pakai pemain apa,
tenang bebas menganggap pelik. Oke. Okay. Oh, ini setiap momennya ini teman-teman. Nih, setelah digagalkan oleh salah satu penyelamatan terhebat sepanjang masa, Pele memberikan assist gol penentu ketika melawan juara bertahan Inggris. Kue di sini nih teman-teman. Ini masa-masanya si Pele teman-teman. Ini ada tanggalnya, semuanya di sini teman-teman bisa lihat ya. Oke, teman-teman bisa lihat nih. Gue pengen tahu, ya kan? Dan di sini kita bakal ngambil berarti salah satu dong. Artinya salah satu kan? Salah satu kan? Iya lu, kita bakal dapat salah satu teman-teman. Ini dia nih, kita cek statnya aja ya teman-teman, bisa dicek nggak sih? Wow, dia nggak bisa dijual juga ya teman-teman ya, nggak bisa dijual. Dan kita cek nih statnya, ini untuk center attacking midfield lengkap, good, mantap banget. Ya teman-teman, stamina 9 nggak apa-apa, ini cakep banget. Dan kecepatannya 138, daya tembaknya gila 150, ini belum lu tambah bagus, maksudnya belum lu naikin level semuanya coy. Untuk skill boost semuanya kan mantap banget sih, gila sih. Ini jauh dari Bergkamp sih teman-teman, jauh banget nih dari Bergkamp nih kalau saya cek ini. Tapi masalahnya kan next bakal keluar si Kakak kan di start pass katanya. Kayaknya kita bingung nih mau ngambilnya. Dan ini ada CF, nah mungkin jarang banget juga yang pakai deh. Makanya teman-teman, dan ini juga bagus, kecepatannya lebih tinggi lagi 140. Ini mantap banget sih, gila. Dan sundulan 143 dan lompatan 133. Kalau center attacking kita cek sundulannya cuy. Oke, sama sih, nggak jauh banget. Untuk ST kita cek teman-teman ya, 142 kecepatannya, astaga. Dan shootnya 150 dan sundulannya 144 dan lompatan 135. Gila. Pemain solid ini tergantung teman-teman, kalau butuh ST bisa ambil si Pele, kalau teman-teman butuh center attacking Cam itu ambil Pele, ambil sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Soalnya ini pemain nggak bisa dijual, sayang banget kalau teman-teman ngambil tapi nggak dipakai gitu. Kalau CF, kalau teman-teman benar-benar pakai fase 9 atau enggak 4-4-1-1 teman-teman, bagus juga ini. Atau enggak formasi apa, yang pokoknya yang pakai CF lah teman-teman ya, bagus juga. Itu tergantung teman-teman sih mau memakai formasi yang seperti apa. Soalnya kalau kan kita kalau formasi itu pasti berubah-berubah terus kan, pasti berubah-berubah terus. Kalau saya kemungkinan sih bakal ngambil center attacking sih, lebih menggiurkan center attacking ya. Kita tahu sih ya, wajar, gue tahu mungkin bakal keluar Kakak, gue tahu, gue paham banget bakal keluar Kakak. Tapi ini kan bagus banget sih center attacking, jauh banget dari si Dennis Bergkamp kalau gue lihat. Dan untuk striker mungkin kita bisa cari yang lain teman-teman, seperti itu ya. Oke, dan kita cek yang lain apakah ada lagi kan teman-teman, card yang lain. Oke, nggak ada ya teman-teman. Jadi untuk hari ini sekian, untuk hari ini. Dan teman-teman pasti kelarin dulu semua misinya untuk mendapatkan si Pele ya, kelarin semua misinya untuk mendapatkan Pele. Dan exchange-nya untuk di sini, untuk Totti ini gue belum lihat nih, ini untuk ini. Oh, kalau ini tetap 4 ya teman-teman ya, kalau ini tetap 4, tetap 4. Kalau yang tadi yang over 104, 101 itu, dan di exchange yang di pertukaran itu yang di luar event itu butuh 8 player teman-teman ya, 8 player. Ya, selamat mencoba aja teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian untuk hari ini. Mungkin ini bakal gua upload nanti pagi. Sukses dan sehat selalu buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.